Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah, inna minallah, wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada sebulan ini dengan rahmat Allah kita bisa hadir sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran. Subuh hari ini kita mengkaji surat Hud ayat 110 sampai 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fih. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhu murib wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkamu ila alladhina zalamu فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ. وَلَقَدْ dan tentu sungguh ataina kami berikan Musa kepada Musa Al-Kitab kitab. Fakhtulifa maka berselisih fihi di dalamnya. Walaula dan kalau tidak kalimatun sabaqat kalimat yang terdahulu mir rabbika dari Tuhanmu laqudiya pasti selesai bainahum di antara mereka. Wa innahum dan sesungguhnya mereka lafi pasti dalam syakkin keraguan minhu darinya murid orang yang ragu-ragu. Wa inna dan sesungguhnya kullan masing-masingnya lama ketika dari waktu yang nalum pasti sungguh-sungguh kami sempurnakan mereka. Pasti sungguh-sungguh menyempurnakan mereka. Rabbuka Tuhanmu akmalahum amal-amal mereka. Innahu sungguhnya dia bima yang maluna pada apa-apa yang mereka kerjakan khabir maha waspada. Fastaqim maka istiqomahlah kama sebagaimana umirta engkau diperintah. Wa man taba dan barang siapa taubat ma'aka bersamamu wala tatghaw dan janganlah kalian durhaka. Innahu sesungguhnya dia bima ta'maluna pada apa-apa yang kalian kerjakan basir maha melihat.
Wala dan janganlah terkamu kalian cenderung ilal ladina dzalamu pada orang-orang yang zalim. Fatamassakum maka menyentuh kalian annaru api neraka. Wa ma lakum dan tidaklah ada bagi kalian min dunillah dari selain Allah min awliya dari wali-wali. Summa kemudian la tunsurun kalian tidak ditolong. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini masuk makrot baru, pembahasan baru. Al-Quran itu di samping kanan kirinya itu ada tertulis ain, huruf ain itu tanda makrot, tanda satu pembahasan. Ain ke ain berarti satu pembahasan. Nah, ini masuk pembahasan baru tentang Nabi Musa sebagian. Diawali dengan Nabi Musa. Walaqad atayna Musa, dan tentu sungguh kami telah berikan kepada Musa al-kitab, kitab, kitab Taurat. Fakhtulifah fihi, maka berselisih padanya. Kitabnya satu, Taurat, datang dari Allah, tapi dalam memahaminya berselisih. Bahkan perselisihan itu sangat tajam, sehingga orang Yahudi itu pecah menjadi 70 golongan. Jadi yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa itu kan orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengaku beragama Yahudi. Padahal Nabi Musa itu sendiri sebenarnya beragama Islam, karena agama dari Allah itu kan hanya satu, yaitu agama Islam. Inna dina indallah al-Islam, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Sejak Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, semua agama dari Allah itu agama Islam. Nabi Musa beragama Islam, Nabi Isa beragama Islam, Nabi Muhammad SAW beragama Islam. Nabi Musa kemudian pengikutnya menyimpang, tidak mau disebut beragama Islam tapi beragama Yahudi. Dan mereka sendiri pecah menjadi 70 golongan. Kitabnya sama, kitab Taurat dipecah. Nasrani pecah menjadi 71 golongan. Umat ini, umat Islam itu kata Rasulullah pecah menjadi 72 golongan. Yang satu masuk surga, yang 71 masuk neraka. Nah, sejak Nabi Musa ini terjadi perpecahan. Perpecahan yang sangat tajam. Jadi bukan sekedar berbeda, berbeda saja kalau bisa memanage perbedaan dengan baik enggak apa-apa. Jadi masjid sini aja ada perbedaan, tapi ya baik-baik saja, tidak dipertajam. Kalau dipertajam ya jadi perang. Nah, ini umat Nabi Musa tentang kitabnya mereka berselisih. Walau la kalimatu sabaqat min rabbika, dan kalau tidak ada kalimat yang terdahulu dari Tuhanmu, maksud kalimat di sini adalah ketentuan, takdir. Kalau tidak ada takdir terdahulu, takdir Allah itu kan semua kan tertulis. Nah, itulah kalimat-kalimat yang terdahulu tentang kehidupan ini. Kalaulah tidak ada takdir yang sudah tertulis terdahulu, karena perpecahan itu, laku dia bainahum, pasti sudah selesai di antara mereka, sudah habis. Ya, tapi Allah tidak menghendaki begitu.
Jadi walaupun berselisih, sampai sekarang Yahudi itu masih ada. Nasrani masih ada, umat Islam masih ada, walaupun berselisih, kemudian taruh dan sebagainya, tapi Allah belum menentukan untuk diselesaikan. Jadi terus saja, termasuk umat Islam, kita terpecah menjadi 72 golongan. 71, 72, 73 ya, umat Islam ini 73 golongan, yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Dan itu terus berjalan. Sangat tajam jadi perang. Seandainya tidak ada takdir terdahulu, maka habis ya. Tapi ada sebagai ujian. Bagi kita itu adalah ujian. Dalam menghadapi perbedaan itu bagaimana tetap berada dalam kebenaran. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka umat Nabi Musa yang masih ada, la bisyakkin, pasti dalam keraguan, minhu, nah, dari kitabnya itu murib, mereka ragu-ragu. Nah, jadi masing-masing itu ragu-ragu, gak bisa mantap sebenarnya, ragu-ragu terus. Nah, itulah kemudian menjadi perselisihan terus, tidak selesai-selesai. Wa inna, dan sesungguhnya kulan, tiap-tiap masing-masing lama, ketika lay wakbian nahum, pasti sungguh-sungguh menyempurnakan mereka, Rabbuka Tuhanmu, akmalahum, amal-amal mereka, perbuatan mereka. Itu nanti akan disempurnakan oleh Allah. Sing benar sopo, sing gak benar sopo. Berselisih itu kan bisa gak benar semuanya, bisa. Bisa benar semua tidak mungkin. Gak sama kok benar semua tidak mungkin. Nah, salah semua itu mungkin. Atau ada yang benar, ada yang salah. Nah, siapa nanti yang menyempurnakan, yang menghitung, yang menilai secara sungguh-sungguh? Allah. Ya, kalau kita sih nggak bisa. Oh, masing-masing kalau sih benar itu kami. Kami ini yang benar, sampai ini sih salah. Nah, umat Yahudi juga begitu, umat Nasrani juga begitu, umat Islam juga begitu. Sampai-sampai karena sampai yang salah, kami yang benar, sehingga kami ini tidak mau sholat ke situ. Wah, itu kok kafir tuh ya. Kadang-kadang saling mengkafirkan ya, takdir itu sudah terlalu tajam. Kalau berbeda saja, tidak saling mengkafirkan ya, itu masih lumayan. Apalagi masih mau, kita masih mau sholat di masjid situ, masih mau kesini, itu masih lumayan. Tapi kita lihat saja Nasrani aja itu kan gerejanya di ada Kristen apa, orang Yahudi juga begitu. Jadi pecah. Dan nanti Allah yang menentukan siapa yang sebenarnya benar. Apakah ada yang benar atau salah semua? Nanti Allah yang menentukan. Innahu, sesungguhnya dia Allah, bima ya'maluna, pada apa-apa yang mereka kerjakan itu, khabir. Khabir itu mengetahui dengan lebih dalam, lebih teliti lagi. Jadi sangat jelimet Allah tahu. Apa saja sebenarnya Allah tahu. Tidak ada yang lepas. Nanti semua akan dinilai oleh Allah. Nah, kemudian kita bagaimana? Jadi Yahudi tadi pecah, Nasrani pecah, umat Islam sendiri ini juga pecah. Maka perintah Allah di sini pasca'in, maka istiqomahlah, tegaklah pada kebenaran. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Nah, kita diperintah tuh pasta'in, istiqomah. Kalau kita si umat Islam ini pada Al-Quran dan As-Sunnah,
Kalau paham Muhammadiyah, selama orang itu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berbeda tidak apa-apa. Selama ayatnya ini, hadisnya ini, tidak apa-apa. Berbeda tidak apa-apa, itu namanya perbedaan ijtihad. Kalau perbedaan ijtihad itu, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Jadi yang paling penting dalam perbedaan itu, Yahudi berbeda, Nasrani berbeda, urusan mereka, itu umat Islam juga berbeda. Dalilnya mana? Al-Quran, surat apa, ayat berapa, nah, ini hadisnya, ini. Hadisnya sudah diteliti, kesahihannya sudah diteliti betul, sahih, nah, ini dalilnya. Ternyata tetap juga berbeda. Yang belum bisa ketemu ini kan tentang penentuan awal Ramadan, penentuan hari raya. Itu masih dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama. Itu salah satu contohnya bagaimana berbeda. Qur'annya sama, ayatnya sama, memahaminya kok gak sama. Ya sudah, berarti perbedaan ijtihad. Sudah masing-masing istiqomah aja pada masing-masingnya itu, tanpa menyalahkan yang abadi mengkafirkan. Jadi jangan ada justifikasi, yang benar itu kami, yang masuk surga itu kami, sampai pun neraka. Itu sudah terlalu tajam. Jadi kalau di Muhammadiyah, karena saya orang Muhammadiyah, Bapak Ibu sepaham, selama pegangannya Al-Qur'an dan Sunnah, berbeda tidak apa-apa. Karena dalam Muhammadiyah sendiri itu juga berbeda. Kode-kode Muhammadiyah berbeda. Sampai hari ini takbiratul ihram, takbir zawaid hari raya itu tambah 7 dan 5, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu angkat tangan, ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Siapa sih benar ya, terserah Allah saja. Salat jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, anak-anak. Sampai hari ini berbeda. Itu kode-kode Muhammadiyah ini, kode-kode kiai ini, kode-kode pegang kitab, itu disidangkan dan bisa ketemu. Tawakuk, sudah sidang buka kitab masing-masing tidak ketemu. Kalau sudah begitu ya masing-masing, bagi kamu amalmu, bagi saya amal saya. Jadi lana akmaluna walakum akmalukum, bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Yang benar nanti Allah yang menilai, syaratkan Allah. Asal tadi ada dalilnya, yang benar dapat pahala 2, yang salah pahala 1. Itu pemahaman kita. Nah, pas nakin kata pemirta, maka istiqomahlah sebagaimana kamu diperintah. Waman taba ma'aka, dan barang siapa taubat bersama kamu. Nah, kalau taubat ternyata salah, salahnya itu, sini ada dalil Quran, sunah, situ tidak ada dalil, loh. Jadi terus nol. Tidak ada dalil mau diterus semuanya. Ini masalah agama ya. Masalah agama itu semuanya haram kecuali ada dalil. Itu rumusnya. Agama itu semua tidak boleh kecuali ada dalil. Tapi kalau urusan dunia, semua boleh kecuali yang dilarang. Larangannya mana? Nah, ini ayatnya, hadisnya, larangannya ini. Ya berhenti ya. Jangan juga diteruskan. Nah, jadi kalau sudah ketahuan mana yang benar, mana yang tidak benar, secara jujur, secara ikhlas, tobat. Maka wa man taba ma'aka, dan barang siapa tobat bersamamu, wala tadlau, dan jangan kamu melampaui batas. Jangan melanggar. Ya sudah, kalau situ mau tobat, ya tobat kan. Diterima dengan baik. Baik sana mau kumpul ke sini dengan baik, sini mau menerima dengan baik. Jangan kemudian tetap disingkirkan,
disisihkan, jangan. Inna husunya dia Allah bimakan manuna pada apa yang kalian kerjakan, basir maha melihat. Allah tahu lah semuanya itu ya. Yang benar enggak benar, yang benar-benar taubat atau tidak taubat, Allah yang tahu. Ya diterima saja. Tugas kita kan husnuzon ya. Tugas kita adalah berprasangka baik. Jangan prasangka itu paling pura-pura toh. Ah, itu urusannya Allah. Ada seorang sahabat pada waktu perang, musuhnya tinggal dibacok, lalu dia mengucapkan assalamualaikum. Salam dia. Assalamualaikum. Dibacok saja sama sahabat, bacok mati. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Tuh, orang sudah salam sama kamu, berarti kan dia menyatakan Islam. Kok kamu bunuh? Ah, paling pura-pura itu ya Rasulullah, pura-pura tolong, pura-pura, dan pura-pura itu urusannya Allah. Yang kamu nilai itu lahiriahnya. Kalau dia sudah menyatakan keislamannya, sudah terima aja. Hatinya bohong, urusannya dengan Allah. Nah, itu suasana perang. Nah, kita juga begitu, kalau tadi ada orang yang taubat, ya terima, jangan melampaui batas. Allah yang tahu persis mereka itu betul-betul apa tidak betul. Allah yang maha melihat. Walatar kanulah lagi nadzalah muda, janganlah kalian itu cenderung kepada orang-orang zalim. Fatamassahu munnar, maka menyentuh kamu api neraka. Jangan sekalian, kalau situ jelas-jelas zalim, jangan kita cenderung ke sana. Memang kadang-kadang itu kan orang itu ada sungkan. Ada sungkan, ada kayak nah. Jadi walaupun perselisihannya tadi itu kan situ jelas zalim ya. Ya ini sini istiqomah. Jangan kemudian cenderung ke sana. Maksudnya jelas-jelas dolim kok ke sana. Bisa itu kan gak enak ini. Itu terjadi juga di kalangan sahabat, terutama pada saat perang. Pada saat perang itu kan banyak rahasia-rahasia perang yang tidak boleh dibuka kepada lawan. Nah tapi karena di pihak lawan itu ada keluarga kita, ada keluarganya. Wah, bagaimana saya bisa menyelamatkan keluarga saya ini ya? Lalu dibukalah rahasia-rahasia tadi itu. Hati-hati itu jangan kamu tuh cenderung kepada orang dolim itu. Kalau jelas-jelas dolim ya jangan ke situ. Nanti kamu masuk neraka. Jadi ada hal-hal yang bisa dibuka, ada hal-hal yang tidak bisa dibuka. Ada yang harus tegar, tidak bisa ditawar, tidak bisa kompromi. Ada yang bisa kompromi, tapi jangan cenderung begitu. Karena kalau kita cenderung pada kedoliman, itu katanya Pak Nasir, ibarat orang main tinju. Main tinju, ojok wajahnya di tenang ini, ya dikepung. Itu namanya cenderungnya kepada orang dolim. Itu lah wajahmu pukulan, ya dipukul. Pukul sekali terus apa? Geliang kan? Jadi kecenderungan sekali saja, itu akan ada kecenderungan terus menerus aja. Ini lukur. Jadi jangan ada tawar-menawar. Kalau dalam hal-hal yang tidak boleh tawar-menawar. Dulu itu zamannya Pak Harto itu, yang namanya P3 zaman itu kan bokot tentang aliran kepercayaan masuk TAP MPR. Aliran kepercayaan masuk TAP MPR, P3 itu keluar semua. Kami tidak terima, kami tidak bertanggung jawab kepada Allah, keluar kami. Di aliran kepercayaan itu kan syirik dan sebagainya itu masuk. Tapi kemudian dipaksakan juga masuk. Ya sudah mau masuk, masuk saja. Tapi kami tidak mau. Yang begitu juga hal-hal yang prinsip dalam hal
agama ini jangan ada kecenderungan, dan jangan tawar menawar. Ya wis gak apa-apa. Padahal itu jelas-jelas dolim. Jangan ada tawar menawar. Nanti masuk neraka. Nah kalau sudah masuk neraka, kalau sudah sesat itu, wa ma lakum min dunillah min awliya, dan tidak ada bagi kamu sekalian dari selain Allah dari wali. Wali itu penolong, yang menyayangi, yang membantu. Kalau sudah cenderung kepada kedzaliman itu, jangan berharap pertolongan Allah. Tidak ada. Allah akan meninggalkan kita karena kita cenderung kepada kedzaliman. Oleh karena itu istiqomah. Jangan ada tawar menawar dalam hal-hal prinsip, dalam hal-hal akidah, dalam hal-hal hukum Islam yang jelas. Masalah kamu mau itu tanggung jawab kamu. Saya tetap bertahan ini, enggak bisa. Ini mau monggo. Ya. Apalagi memang kalau di negara kita ini kan demokrasi. Demokrasi itu sih banyak menang. Ya, walaupun salah, menang. Kono akeh. Aku ini tetap tidak bisa. Ini masalah hukum, melanggar aturan Allah, masalah akidah, masalah prinsip, tidak. Saya tidak mau, kami tidak mau ini. Itu namanya istiqomah. Dan kalau sudah tidak istiqomah, cenderung ke sana, Allah lepas. Kamu tidak ada lagi wali, tidak ada lagi. Allah tidak akan menjadi wali lagi. Semana tersarung, kemudian kalian tidak ditolong. Harus urusan diri itu resiko ketidakistiqomahan umat ini akan menyebabkan kelemahan. Allah akan meninggalkan kita walaupun kita masih umat Islam, tapi umat Islam dan istiqomah menolong cenderung pada kedoliman takut saja, ya sudah. Begitu jam sekali kajian kita ini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.